Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Nah, lalu di sini kalian klik aja yang bagian stock video. Lalu kalian masukkan background yang warna hitam. Nah, jika sudah dimasukkan background warna hitamnya, kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang format. Lalu kalian ubah ke bagian 9 banding 16. Nah, jika sudah kalian klik kembali. Nah, lalu di sini di bagian awalnya sini kalian klik aja tambahkan audio. Kemudian pilih suara. Lalu pilih yang bagian sini. Kemudian pilih yang dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk backsound yang saya gunakan ini bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya. Di setiap beat musiknya, kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya, kalian geser ke bagian mentahan background warna hitamnya ya, kalian klik aja. Kemudian kalian panjangkan durasinya sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini sampai di bagian tanda beat pertama. Jika sudah, kalian klik aja icon plus. Lalu kalian masukkan dua mentahan foto kalian ya. Nah, untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya, atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri. Dan untuk ukurannya kalian buat dengan ukuran 9 banding 16. Nah, jika kedua mentahan foto sudah kalian masukkan, kalian klik mentahan foto yang pertama. Lalu kalian pendekkan durasinya ya menjadi 2,8 detik atau kalian pendekkan sampai ke bagian tanda beat sebelumnya. Nah, seperti ini kalian atur menjadi 2,8 detik. Untuk mentahan foto yang kedua, kalian paskan sampai ke bagian akhir backsoundnya. Nah, oke, jika durasi mentahan foto sudah kalian atur semua, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan fotonya kalian perbesar ya, sedikit saja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, untuk mentahan foto yang kedua juga sama. Nah, jika kedua mentahan foto sudah kalian perbesar, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan foto yang pertama ya, atau di bagian tanda beat pertama. Nah, di sini kalian buat aja kunci animasi ya. Nah, jika sudah dibuat, di sini langkah selanjutnya kalian buat aja ya kunci animasi di bagian mentahan foto yang pertama ya. Kalian buat di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, seperti ini ya, kalian buat aja di bagian tanda beatnya. Jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama ya. Nah, di sini di bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama dan kedua, kalian geser aja mentahan fotonya ya ke atas seperti ini. Nah, seperti ini, jika sudah kalian lanjut ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Lalu kalian geser ke bagian atas mentahan fotonya. Kalian geser ke atas terus ya untuk mentahan fotonya di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya atau di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah, oke, jika mentahan foto sudah kalian geser ke atas di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara keyframe yang pertama dan kedua ya. Nah, di sebelah sini kalian geser aja menunya. Kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Kemudian kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya, kemudian kasih yang masuk satu. Nah, di sini kalian kasih aja ya efek
grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian sampai di bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang terakhir di mantauan foto yang pertama. Nah oke, jika efek grafik sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil efek sementaranya akan seperti ini. Nah di sini untuk cara di mentahan foto yang pertama, kalian lakukan juga ya ke bagian mentahan foto yang kedua. Caranya sama ya seperti di mentahan foto yang pertama barusan. Nah oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke bagian mentahan foto yang kedua, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya. Nah di sini kalian klik aja bagian playhead di sini. Kemudian kalian pilih yang ke bagian kamera, lalu pilih yang ke bagian tarik masuk ya, yang ini. Nah kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 0,6 detik. Nah jika sudah kalian klik terapkan ke semua. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini kalian klik aja bagian mentahan foto yang pertama ya. Kemudian kalian kasih animasi, lalu pilih yang combo. Nah kemudian untuk efek animasinya kalian pilih yang perbesar dan pantulkan ya. Kemudian untuk mentahan foto yang kedua kalian kasih efek combo yang sama ya seperti mentahan foto yang pertama, yaitu perbesar dan pantulkan. Nah jika sudah kalian centang. Nah lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua. Nah di sini di bagian tanda bit kedua ya kalian kasih aja efek, kemudian pilih efek video, lalu pilih yang ke bagian dasar. Nah kemudian kalian pilih yang cermin. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja. Nah seperti ini. Jika sudah tinggal kalian salin. Kemudian kalian geser ke bagian sebelah kanan ya, kalian lewatkan satu tanda bit. Nah seperti ini, untuk durasinya kalian atur aja. Kemudian kalian salin lagi, lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan, kalian lewatkan satu tanda bit. Pokoknya kalian lakukan aja ya sampai ke bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama kalian kasih lagi efek video, kemudian pilih yang ke bagian pesta, lalu di sini untuk efeknya kalian pilih yang khayalan 2. Nah ini jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek khayalan 2-nya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video ya. Nah di sini di bagian awal video kalian kasih aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay, lalu di sini kalian masukkan mentahan video green screennya ya. Untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Nah jika mentahan video green screen yang sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser menunya, kemudian pilih yang kunci chroma. Lalu kalian pilih warna ya, kalian pasang ke bagian warna hijaunya. Nah jika sudah kalian klik intensitas, kalian atur menjadi full. Kemudian untuk bayangan kalian atur juga menjadi full. Nah jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk ukuran video overlaynya kalian paskan ya ke bagian layar seperti ini. Nah kira-kira seperti ini. Jika sudah, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja efek gelapnya ya. Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama. Nah di sini di bagian tanda bit pertama ya, kalian kasih aja overlay, kemudian pilih tambahkan overlay,
lalu pilih yang stock video, kemudian pilih background yang warna hitam. Nah, jika sudah, di sini untuk background warna hitamnya kalian paskan ya ukurannya sampai menutupi layar. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk background overlay warna hitamnya kalian pendekkan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian geser menunya, kemudian kalian atur opasitasnya ya. Kalian atur menjadi 85. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini kalian kasih efek animasi ya di overlay warna hitamnya. Kalian klik animasi. Kemudian pilih yang masuk. Lalu pilih yang pudar masuk. Nah, kemudian untuk durasinya kalian fullkan ya. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk overlay warna hitamnya kalian salin ya. Kalian salin. Kemudian kalian paskan lagi durasinya ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik lagi animasinya. Lalu pilih yang masuk. Kemudian untuk durasinya bisa kalian fullkan juga ya. Jika sudah kalian centang. Kemudian kalian salin lagi. Lalu kalian paskan durasinya sampai ke bagian tanda bit berikutnya. Kemudian kalian kasih animasi lagi ya. Kalian paskan untuk durasi animasinya. Kalian fullkan. Nah, pokoknya seperti itu ya. Kalian lakukan aja sampai ke bagian tanda bit terakhir. Nah, oke, jika overlay warna hitam sudah kalian salin dan atur sampai ke bagian tanda bit terakhir seperti ini. Di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal videonya. Nah, di sini di bagian awal videonya kalian klik aja menu sesuaikan ya. Kemudian kalian geser yang ke bagian vignette. Kemudian kalian fullkan. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya. Selamat.